Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction analisis vokal yang saya buat sebelum ini, especially untuk projek Gegabaganza musim ke-9. Dan kita sudah masuk pun minggu yang ke-8. Okey, untuk analisis vokal yang seterusnya, saya akan membuatkan analisis vokal untuk Tomo. Ha, untuk Tomo yang menyanyikan lagu Mentera Semerah Padi, Mentera Semerah Padi. Okey, sebelum saya meneruskan analisis vokal ini, boleh tak sahabat-sahabat semua tolong saya tekan like untuk video ini? Ha, terima kasih. Okey, so saya tak nak cakap lama-lama. Ya, kita dah tahu bahawa Tomo mendapat tempat yang ketiga malam tadi, ya, nyanyikan lagu ini, dan saya teruskan kepada analisis vokal ini. Jom kita review nyanyiannya. Tomo menyanyikan lagu Mentera Semerah Padi. Mengalirlah di kau, menjadi raksa, mengisi belikat punggungku. Agar aku bisa berdiri, agar aku bisa berdiri, bagaikan Laksmana bagaikan melayu. Nah, kat situ perkataan bagaikan tu macam dia tak smooth kat situ, ya. Yeah? Tapi daripada awal tu, daripada verse tu okey. Dia ada karisma. Saya nampak untuk lagu ni, first Tomo dia melepaskan dia punya aura karisma tu. Ya, yeah? Sebab dia membawakan lagu ini, lagu yang penuh dengan semangat perjuangan, ya. Yeah? Yeah? Dia dah first kali bila music tu masuk aja, dia dah meriliskan dia punya aura semangat tu, which is bagus. Ini salah satu yang kita nampak aura Tomo ni sangat kuat, sangat kuat, ya, yeah? Kalau tengok. Kesani mengalirlah di kau, menjadi raksa, mengisi belikat punggungku. Kalau kita dengar dia punya suara tu is nipis saja. Hey Kersani, mengalirlah di kau. Kalau orang Hey Kersani, mengalirlah di kau, kat situ itu beza kedudukan laring ni. Hey Kersani, mengalirlah di kau, laring dia tu, dia punya position tu dekat atas. Kalau Hey Kersani, mengalirlah di kau, hey, ha, itu maksudnya laring dekat bawah. Ini Hey Kersani, mengalirlah di kau, ha, itu dia punya position laring dekat atas. So, sebab itu kedengaran suara tu nipis dan slima macam tu, ya. Tapi baguslah, bagus, ya. Dia tak dengar sumbang pun, tak ada sumbang pun. Agar aku bisa berdiri, dekat bagai, sebab dia bila dekat situ, dekat situ sepatutnya dia lebih floating kan dia punya laring, eh, tegap dan segap bagaikan itu biasa bagai dia kena floating kan dia punya laring tu. Turunkan sikit baru dia rasa macam terbuka dia punya echo chamber tu. Kalau sebab kat bagaikan tu macam sangkut sikit. Bukan sangkut lah, dia macam kedengaran macam ha, rasa. Okay. Ha, kat situ bagaikan dia macam dah compress kat situ. Dia macam tertekan. Kat situ sebutan tu macam tertekan. But it's okay lah, tak ada masalah pun kat situ. Bukan tak ada masalah, maksudnya bila in term of penilaian, dia punya breakdown tu kata nanti juri kata dia macam tekat, macam press kat situ, ya, yeah? Jadinya juri akan dengar merah pekan mengisi pura-pura yang bisa aku belanja gagal dan tanpa. Dia ini salah satu gagah dan tampan. Dia makin dia tinggi tu macam ke dalam dia punya suara tu, sepatutnya gagah dan tampan. Ya, kalau dia riliskan keluar, kalau embocher dia rahang dia, sebab ini yang dinamakan
mulut ini terbuka tapi resonansi itu ketak tertahan. Dia punya resonansi itu, dia punya projection itu macam tertahan. Tapi tapi sebenarnya kita dah tahulah, memang stylenya, memang tomok tu memang suara dia macam tu, dia halus sangat. Tapi kalau macam kalau kita nak go in detail dia, kalau boleh mulut tu terbuka tapi resonansi tu terbuka juga, dia punya projection tu lepas lagi. Kalau tapi ini makin tinggi kita dengar dia, macam makin kedengaran macam berbisik gitu, macam suara dia macam suara dia melantun ke dalam balik ya. Tapi itu memang kita dah tahu cara nyanyiannya tomok itu memang macam tu ya. Dan satu lagi ya, cara nyanyian macam tu dia safe lah, selamat lah, supaya suara tu tak terlalu pressure, tak terlalu release dengan banyak, tak terlalu spreading dengan banyak dan mengurangkan sumbang tu, which is bagus lah, bagus lah, yeah. Maksudnya tomok tahu dia punya kekuatan dan kekurangan suara dia, vokal dia, yeah. Jadi dia tahu macam mana nak control. Bagaikan di mana bumiku pijak, di situ langit ku tunjuk, alam-alam menyeluk perkasa, biar sampai kepada lengan. Satu saya nampak Tomo ini dia sangat, dia salah satu daripada endurance yang sangat bagus juga, ketahanan dia sangat-sangat maintain energy dia, or even dia nyanyi lagu tu sambil dia menari. Ini salah satu daripada senjata yang Tomo ada tau, yang mana kalau penyanyi-penyanyi lain tu suara timbul tetapi energy kurang. Maksudnya cungap-cungap ataupun dia tak cukup energi, macam mengap-mengap macam tu ya. Tapi apa nama ni, Tomo ni dia menari sambil menyanyi tetapi dia energi dia tetap ada, endurance, ketahanan nafas dia tu tetap terjaga. Which is itu antara daripada kelebihan senjata-senjata yang ada pada Tomo ni, yang saya tak rasa Tomo ni akan terkeluar lah, tak rasa dia akan pergi final lah. Antara peserta yang jarang jatuh, jarang di bottom-bottom ni, Tomo lah. Mengalirlah di kau, mencari rasa, mengisi belikat punggungku. Okay. Agar aku bisa berdiri, tenggap dan segar bagaikan laksana melayu. Kat situ dia buat retain auto. Okay. Oh dia main tu. Oh, yang ni aku tak perasan. Sebab ialah semalam kau tak tengok habis kan ni. Rupanya dia buat sedikit dia buat untuk sedikit creativity kat situ eh, which is sangat berkesan lah, berkesan. Wow, dia paling oh. Bijak. Memang bagus.
dia lagu ni, dia lagu ni, satu lagu ni dia tak boleh malap. Kalau malap je lagu ni, dia punya semangat tu akan jadi kurang. Jadi betul lah percaturan Tomo dia bila dia arrange lagu ni. Ya, satu vokal dia, dia jaga vokal dia walaupun dia tahu the weakness vokal dia dekat mana, dekat kalau break, kita breakdown kan kekuatan vokal dia kat mana, kelemahan vokal dia kat mana, dia tahu macam mana nak jaga supaya nyanyian dia tu maintain. Dan satu kelebihan dia sangat bagus dia, dari segi dia punya nafas tu. Dan kedua, energy dia sangat-sangat energetik, dan bila dia buat creativity kat situ, which is itu memberi markah ekstra untuk dia sebenarnya. Jadi markah ekstra tu dia dapat menutup kelemahan vokal dia tu yang yang silap-silap tadi tu kedengaran. Jadi ini pertandingan ni dia akan jadi lebih menarik. The showmanship Tomok ni dia akan jadi lebih menarik sebab orang sentiasa melupakan nyanyian dia yang semua sumbang tu, tetapi orang melihat the whole package of Tomok itu, which is itu sangat-sangat bagus ya. So saya tak ada komplain untuk itu. Ya, lepas ni saya nak buat analisis vokal untuk yang lain pula. Okay, so insyaAllah kita jumpa dalam masa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.